Welcome to back. Kembali lagi bersama saya Nathan 225. Kali ini skin gue hilang, kalian bisa lihat skin gue sekarang. Oke, kita bakalan ngebuat eskalator dengan menggunakan comment block. Next. Oke, bro. Jadi cara kerjanya seperti ini, bro. Kita lihat sini, bam, bam. Dan kita sudah sampai ke atas. Dan kita bakalan turun lagi. Bam, 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 bam. Udah selesai, bro. Lanjut aja, kita bakalan ngebuatnya. Yang kalian butuhkan adalah wax versus plate. Ini iron, ini sangat penting. Bloknya blok apa saja setelah kalian. Dan kalian jika ingin mengeluarkan command block, kalian tulis give at p comment strip bawah blocks. Oke, kita langsung dikasih karena gua habis upgrade ke versi terbaru ya. Oke, next. Pertama kita di sini itu taruh blok kuat lalu ke atas, ke atas, ke atas. Nah, seperti ini lalu kita bakalan next saja. Oke, bro, ini udah gua speed dan kayaknya di sini kita bakalan ngehias dulu. Next, kita bakalan ngehias di sini aja, guys. Oke, mantap ya. Kita bakalan langsung aja ngebuat ya. Di sini kita bakalan kalian setelah kalian boleh naiknya itu di kanan, boleh turunnya itu di kiri. Dan gue bakalan naik di kiri, ini malah di kanan. Aduh. Pertama kalian hancurin dan kalian tulis di sini. Taruh comment block di bawahnya, lalu aduh baterai gua lemah. Bentar. Oke, bro, biar aja. Lalu di sini kan kita udah naruh comment blocknya. Lalu di sini kita atur aja, kita tulis aduh sini. Tulis ini kan garis miring spawn point. Nah, kita kan dapat koordinatnya tuh minus 20, 7, 12. Lalu di sini kita bakalan nulis garis miring, aduh salah. Garis miring minus tadi apa lupa gua. Next garis miring 20, 7, 12. Oh, salah, salah, salah. Di sini kita bakalan tulis TP. Terus ini kita add P yaitu terus ini kita tulis minus 20 7 12. Nah, jika sudah seperti ini lalu kita tutup lagi dan kita kasih let's spread. Langsung kita naik ke sini ke atas. Lalu di sini kita bakalan bentar dulu udah. Oke, bro, di sini kita bakalan naruh comment bloknya seperti biasa kita kan sini. Lalu kita bakalan spawn point di sini. Kita tulis lagi seperti biasa spawn point. Nah, minus 28 13 kita bakalan tulis di sini TP at P minus 20, aduh gue lupa, minus 20 28 13 8 13. Oke, bro, di sini kita bakalan coba naik dulu. Bah, kita langsung ke sini ya, cepat sekali. Hanya dalam waktu detik. Oke, kita bakalan lanjut lagi. Sini taruh comment block. Sini taruh comment block dulu biar gak usah
capek-capek aja gitu kan. Kita taruh sini, dah bro. Ini tadi udah di ini belum ya? Oh belum. Lalu kita kasih plus to flat. Lalu di sini kita spawn point lagi seperti biasa. Kita next. Jika kita tulis biasa 9 14 strip miring garis miring TP at P spasi minus 29 14. Coba kita cek lagi. Oke, benar. Lalu kita bakalan nyoba lagi di sini. Bam. Oke, bro, mantap. Di sini kita kasih ini seperti biasa. Lalu kita kasih spawn point lagi. Terus ini gua dapat koordinatnya. Di sini tulis TP at P minus 20 10 salah 10 15. Oke, kita coba lagi, bro. Mana tadi? Oke, kita coba. Aduh. Woi, salah, coy. Woi, salah, coba kalem. Jadi kita tadi salah, bro. Ini kita hapus aja dulu. Kita hapus dan kita oh, salah. Add P. Nah, lalu kita seperti biasa spawn point di sini aja, spawn point. Oke, minus 20, 11, 16. Minus 20, 11, 16. Oke, bro, ini udah mau jadi. Oke, kita bakal coba dulu. Oke, nice. Kita langsung ada di atasnya, bro. Lalu di sini kita bakalan bawa ini dulu. Oke, bro, di sini kita udah jadi dan kayaknya di sini kita udah kagak ngebutuhin comment block lagi. Oke, sini juga ke oh ya, nggak apa-apa lah. Dan kita bakalan coba. Coba dulu, bam, bam, bam. Oke, nice. Kita langsung ada di atas ya, bro. Oke, tahap yang kedua, kita bakalan taruh comment block-nya di sini. Dan kita tutup dulu ya. Tutup dulu agar pas. Lalu kita taruh tulis spawn point. Aduh, salah. Spawn point minus 22 10 15. Next. Kita di sini ini TP lalu add lalu P terus minus 22 10 10 15. Coba kita cek lagi. 10. Oke, benar, bro. Good. Oke, kita bakalan coba dulu. Oke, nice. Kita langsung ada di bawah, bro. Lalu di sini kita ancurin lagi, kita kasih comment block. Sini lalu kita tutupin aja. Dan di sini kita bakalan spawn point dulu. Usah mati. Minus 22 9 14. Oke, bro, di sini kita tulis garis miring TP at P spasi minus 22 9 10. Coba kita cek lagi. Oh, 14, bro. Salah gua. Sini kita kasih angka 4. Oke. Lalu kita coba aja dulu. Bam. Aduh. Nah, coba kita dari atas. Nah, udah berhasil nih, gua. Bro. Lalu di sini kita kasih ini dulu, cuy.
Habis ini kita spawn point lagi seperti biasa. Oke, coy. Tambah basa-basi kita tulis di sini. Suara gua capek, oi. Aduh, TP. P. Minus 22, gua lupa. Minus 22, 8, 13. 8, 13. Oke, bro. Di sini kita coba aja dulu. Satu, dua, tiga. Oke, bro, ini udah jadi. Lalu kita di sini seperti biasa spawn point. Oke, minus 22. Di sini kita tulis TP, sini add P, lalu minus 22. Habis itu gua lupa, minus 22, 7, 12. 7, 12. Oke, mantap. Lalu kita bakal coba dulu. Oke, kita udah ada di bawah, coy. Lalu kita bakalan ngelanjutin aja. Lalu kita di sini spawn point lagi. Lalu di sini kita tulis seperti biasa TP FP lalu minus 22, gua lupa lagi. Minus 22 6 11. Oke, mantap. Habis ini kita coba dulu, bro. Oke, kita langsung ada di bawah. Lalu di sini kita bakalan kan kita udah ke bawah nih. Udah ke bawah. Lalu kita bakalan ngambil ini dulu, bro. Ngambil blok ini. Oke, ini sudah jadi. Langsung kita bakalan nyoba aja dulu. Set. Bam. Bam. Coy. Bam. Bam. Oke, nice. Kita langsung di atas ya, bro. Coba lagi. Bam. Bam. Bam, bam. Kita coba lagi dari sini. Bam, 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 bam. Oke. Kalau kita ngegerak-gerakin tangan, akan cepat. Tapi kalau tangan kita diam, ntar sini command block-nya bekerjanya akan lambat. Oke, kita bakal... Oke, nice. Kita udah turun. Oke, tank. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena satu subscribe itu kalian... bisa ngebuat gua inspirasi untuk ngebuat-buat tutorial-tutorial begitulah. Oke, bye.